Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sekarang sedang berada di bawah pohon mangga ya. Tuh, sedang mantau burung kesayangan saya ini, kemadek, yang setiap hari saya rekam. Dan ini sebetulnya gacor banget ya, padahal usia masih 3 bulan. Tapi untuk saat ini, kalau saya pantau dari pagi dia jarang bunyi ya. Ini jarang bunyi. Kira-kira penyebabnya apa? Kita harus tahu dan betul-betul tahu karakter burungnya. Kalau saya perhatikan adalah dia mau berjemur. Dia dari pagi nggak kejemur. Kenapa? Karena memang sekarang cuacanya lagi mendung ya. Tuh. Ini lagi mendung, jadi nggak ada panas. Nggak ada panas, sehingga biasanya saya pagi-pagi mulai jam 7 dia sudah terkena sinar matahari. Akan tetapi untuk hari ini nggak ada panas. Akhirnya dia hanya didis-didis aja, hanya makan dan loncat-loncat aja ini. Jarang bunyi. Nah untuk penempatannya sendiri, saya kenapa ditaruh di di bawah pohon, di atas pohon, karena memang satu untuk terapi agar supaya dia merasa hidup di alam bebas. Kalau saya perhatikan memang kalau ditaruh di pinggir rumah dia jarang bunyi, kurang begitu lepas mengeluarkan ocehannya. Akan tetapi kalau dipindah di atas pohon, dia langsung ngoar-ngoar ya, langsung gacor sebagaimana di alamnya. Tapi untuk hari ini dia total hanya ngeriwik kecil-kecilan, bunyi kecil-kecilan aja, karena nggak ada panas. Karena setiap harinya ia kena sinar matahari sebelum ia ditaruh di atas pohon ini. Dia dijemur dulu, lalu kemudian saya taruh di atas ini. Nah sekarang dia mau bunyi tuh, karena agak lumayan hawanya agak panas, bunyi kecil-kecilan. Nanti ini gacor ya, sebetulnya usia masih 3 bulan. Ini faktor yang utama adalah dia malas bunyi disebabkan dia tidak kena sinar matahari. Makanya penting sekali ya bagi teman-teman kita semua, khususnya pecinta burung kemade, untuk setiap hari dijemur paling enggak setengah jam atau 1 jam. Yang penting dia ada kehangatan di dalam tubuhnya. Nah ada juga yang satunya ini, kita lihat ini. Nih. Ini juga sama gacor ya. Akan tetapi kalau ditaruh di pinggir rumah ini, dia nggak mau bunyi, males. Kenapa? Karena merasa bukan seperti di alam. Kalau untuk mengeluarkan suara, merasa kurang nyaman. Jadi ocehannya jarang-jarang bunyi. Tapi kalau sudah dipindah di atas pohon, dia langsung gacor juga sama. Nih.
Oke teman-teman, makasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.